Saudara-saudara seiman, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan permohonan kami. Terima kasih untuk kehidupan. Dan kini kami akan memperoleh kehidupan baru melalui firman-Mu. Diberkatilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpuji Engkau Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Kamis 3 Agustus 2023, tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dungi di pasu-pasu debatama nasida, ninna debatama tunasida. Mar pinopari mahamu, asa soparhamu. Jala gohi hamu sadok tanoon. Jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deke akka nadi laut dohot pidong akka namar tonga-tonga langit ro disude binatang akka nama jirir di atas tanoon. Perkataan Allah firman hari ini yang kemudian terjadi di dalam kehidupan manusia. Buktinya kita ada saat ini. Firman ini menyatakan anak cucu manusia diberikan Allah kehidupan. Itulah berkat. Berkat Allah dalam bentuk keturunan. Ketika manusia diberi kuasa untuk menaklukkan, menguasai semua yang diciptakan oleh Allah. Hal itu juga berarti bahwa Allah memberi posisi yang sederajat dengan manusia. Manusia ciptaan Allah, tetapi diberi kuasa seperti Allah. Kuasa atas segala ciptaan Allah. Kuasa bukan hanya di tempat manusia hidup, di darat, tetapi di dalam perut bumi, di laut, dan di atas daratan, di udara, manusia diberi kuasa. Berkat yang besar bagi kehidupan manusia. Yang kemudian akan lahir generasi baru, anak-anak manusia yang meneruskan kehidupan dari leluhur mereka. Generasi yang baru pun lahir langsung diberi jaminan kehidupan oleh Allah, yaitu makhluk ciptaannya. Di bawah kuasa manusia, manusia memperoleh kehidupan. Saudara-saudara, berkat itu sampai saat ini masih terus berlangsung dan tidak akan pernah terhenti. Allah memberkati kita saat ini dan keturunan kita di kemudian hari.
di masa yang akan datang. Sejak awal manusia telah ditetapkan untuk memperoleh kehidupan. Berbahagialah kita saat ini dan keturunan kita yang telah difirmankan oleh Tuhan untuk beranak cucu dan telah dijaminkan kehidupan oleh Allah melalui kuasa yang ada bagi kita atas segala ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah pencipta, Allah yang maha kuasa, Allah yang mengasihi kami. Syukur untuk firman-Mu, mana Engkau menegaskan bagi kami. Sebelum kami ada, Engkau telah mempersiapkan kehidupan bagi kami. Dan setelah kami meninggalkan dunia ini, anak cucu kami telah Engkau jaminkan kehidupannya melalui ciptaan-Mu. Engkau memberi kuasa bagi kami, yaitu kuasa penciptaan, bukan kuasa untuk menjadi serakah. Ajarkan kami untuk melihat masa depan generasi muda anak cucu kami. Karena kami hidup, karena leluhur kami telah melihat kehidupan kami saat ini. Mereka berkuasa atas ciptaan-Mu pada hidupnya, tetapi tidak mereka habiskan di kehidupannya. Demikian juga dengan kami. Terima kasih ya Allah Bapa. Kau telah memberkati kami melalui renungan hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas